Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ardiansyah Ramyarno. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 21 Juli tahun 2024, jam 7 lebih 4 menit pagi hari ini. Mobil belum saya nyalain atau belum saya hidupkan tentunya. Kita ini pindah dulu ganjel-ganjelnya, lalu kita ajak keliling kampung. Teman-teman penasaran kondisi kampung kami yang berada di Desa Tambamerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah seperti apa? Tonton video ini sampai akhir, selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat ya. Sekalian manasi mobil nih, lama nggak dibawa keluar. Ini yang sebelah kanan sudah saya pindahkan ganjalnya. Sekarang kita nyalakan dulu mobilnya teman-teman. Nah ini seperti biasa, nggak saya aktifkan ya. Kita nyalakan dulu lampu kabinnya biar kelihatan terang. Oh ya, bagi teman-teman yang masih kesulitan menghidupkan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace, Anda bisa tonton videonya sebelum ini. Kemarin cuma saya panasi aja. Sekarang saatnya kita bawa jalan ya. Ini mobil sudah hidup. Jam 7 lebih 6 menit. Kita tunggu sebentar, lalu kita bawa keliling kampung untuk manasi kaki-kaki ataupun biar kaki-kakinya rileks. Nanti sekalian sore, ini mobil mau kita bawa jalan kurang lebih sejauh 30-an kilometer. Kita balik ke tempat semula, libur sekolah telah usai teman-teman. Jadi kita balik lagi nanti perjalanan 30-an kilometer, barangkali 1 jaman ya. Jam 7 lebih 9 menit, kita jalan yuk teman-teman yuk, keliling-keliling perkampungan. Kita turun nih gunain gigi satu ya. Jam 7 lebih 14 menit teman-teman. Ini kita berhenti sebentar di sini. Ini masih satu kampung dengan kami, berada di objek wisata yang satu-satunya mungkin di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Itu teman-teman kalau bisa lihat, itu ada menara pandangnya itu. Jadi kita berada di area objek wisata Tegal Simbah. Teman-teman yang penasaran lokasinya ada di mana, Anda bisa cari aja di Google Maps, ketik aja Tegal Simbah Girimarto begitu. Nanti pasti tahulah rute ke sini. Anda bisa main-main ke sini juga kalau semisal
butuh tempat liburan yang baru begitu. Tadi jalannya lumayan ya, jalan turunannya lumayan curam juga, tapi teman-teman gunain gigi satu nggak masalah, mobil bisa kok, asal hati-hati. Kita lanjut lagi perjalanan kali ini. Ayo, wo. Ayo. Ayo, Mbak. Jalan-jalan. Go, Mbak. Jam 7.22 menit, ini benar-benar cuma muterin kampung aja teman-teman. Tadi nggak sempet berhenti, maksudnya nggak main-main dulu di sana, langsung putar balik, langsung jalan aja. Tadi waktu berangkat, itu jalannya lumayan curam juga turunannya, tapi kita bisa gunain gigi satu ya, gigi rendah untuk antisipasi. Terus pulangnya tadi, jalannya memang lumayan menanjak, tapi kita bisa gunain gigi satu juga untuk pelan-pelan aja, karena memang kondisi jalannya jalan perkampungan dan cuma dua corban aja tadi, belum full. Temperatur naik sedikit, jadi ini nggak saya matiin sejak pertama tadi mobil hidup ya, nggak saya matiin sama sekali. Ini kita matiin dulu.
Ini masalah saya ada di ban sebelah kiri depan. Ini biasanya memang anginnya sering berkurang ya. Ini juga kayaknya butuh tambahan angin lagi. Bocor halus kayaknya. Agak berat tadi setirnya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Jadi kalau misal mobil Anda jarang dipakai, sebaiknya contoh yang saya lakukan ini ya, ajak muter-muter keliling kampung aja ataupun komplek aja nggak apa-apa. Yang jelas mobil harus jalan, jangan dongkrok aja, biar kaki-kakinya juga ikut pemanasan, nggak cuma mesinnya yang dipanasi begitu. Barangkali sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menontonnya hingga akhir. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Subscribe ke channel Ardian Saramirto bagi yang belum. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.